Ya ampun. Jigar. Kenapa kau ke sini, sayang? Kau duduklah di kantor Ibu. Kau mau pulang? Uh, maafkan Ibu ya. Setengah jam lagi, boleh? <tuh lost him> Ayo. duduk. Kau duduk di sini. Jangan kemana-mana. Sampai ibu kembali. Mengerti? Kau mau menggambar? Mwah! Ibu tidak apa-apa. Siapa? Siapa di sana? Pak penjaga? Teman-teman, Swati mengirim surat temuan awal polisi. Korban bernama Fatsal Patel. Dia berumur 30 tahun. Dia bekerja di laboratorium semalam. Ini kecelakaan bunuh diri atau ketidakhatian darinya? Sepertinya tidak, Raghav. Pertama, tidak perlu ruang gas untuk eksperimen yang sedang dilakukan oleh Fatsala. Dan kedua, putranya yang tujuh tahun itu sedang bersamanya, Raghav. Dia jelas merupakan saksi utama kita. Hmm? Tapi dia belum memberikan keterangan pada polisi. Bagaimana pembunuhan dilakukan di tempat yang dijaga ketat? Aku yakin pembunuhnya ada di laboratorium. Kau benar. Teman-teman, apapun itu, ada eksperimen yang sangat penting yang dicuri dari laboratorium. Beberapanya adalah rahasia, dan instruksi pimpinan sudah sangat jelas. Kita harus menjaga masalah ini sebelum orang lain sadar. Mengerti? Ya, ya. ayo periksa. Eksperimen yang berbeda dilakukan di ruang gas ini. Ruangan ini berisi gas. Gas sulfur fluoride yang beracun itu bisa membunuh manusia dalam hitungan detik. Ini sangat berbahaya. Uh, dokter, sulfur fluoride itu pestisida kan? Kenapa dokter mengeksperimennya? Jika sedang berada di medan perang dan musuh menyerang kita dengan gas ini, bagaimana bisa melindungi diri kita? Itu sebabnya kami bereksperimen. Dokter Rick Vijay, di mana timu yang lain? Mereka ada di sana. Kau bisa temui mereka kapan saja. Aku akan bicara pada mereka. Oh ya, siapa petugas yang bertanggung jawab di sini? Dia di sana. Oh, baiklah, aku ingin bertemu dengan dia. Ya. Ayo, jangan takut. Katakan saja apa yang kau lihat semalam. Jangan khawatir. Katakan saja, beritahu kami apa yang kau lihat. Katakan, siapa yang membunuh ayahmu? Dia tuli. Dan kurasa dia juga bodoh. Bagaimana kau bisa tahu itu? Dari bahasa tubuhnya. Pak Inspektur, iya, ayo keluar. Aku ingin bicara denganmu. Baiklah, namaku siapa? Namamu. Namamu adalah C, I, G, A, R. Jigar. Jigar itu nama yang keren. Jangan takut. Katakan, apa yang kau lihat semalam? Jangan takut, aku temanmu. Temanmu. Listrik mati karena telah terjadi konslet. Jejak CCTV juga benar-benar tidak jelas. Semua mesin di lab beroperasi seperti mereka punya sirkuit yang berbeda. Kami sudah mencoba mengambil rekaman siapa yang keluar dan masuk. Terima kasih, Inspektur. Kami akan mengambil alih. Bikram, kamu kemana? Anak ini sangat ketakutan. Dia sedang trauma. Dia tidak boleh ada di sini. Apa ada keluarganya yang datang? Sekarang dia hanya memiliki ibunya saja. Karena ayahnya sudah meninggal. Tapi dia punya nenek yang tinggal di Simla, dia akan datang. Aku akan membawanya pulang ke rumah. Dia tidak bisa mengatasi tekanan lagi sekarang. Aku mengerti. Tolong kirimkan alamat rumahnya padaku ya. Tentu saja. Permisi. Rasbir, Bikram, tolong rekam pernyataan anggota tim Fasala ya. Aku ingin bicara dengan ketua. Baik. Terima kasih, Pak. Human Mohan. Aku asisten lab di sini. Aku pulang jam 9 malam. Dan malam itu, Fatsala masih bekerja. Apa kau dan Fatsala berteman? Dia merupakan ilmuwan yang sangat pintar. Dia sangat berkemauan keras. Membesarkan anak keterbelakangan mental bukanlah pekerjaan yang sangat mudah, tapi dia melakukannya. Aku dokter saksi Ranjan. Aku bereksperimen di ruang gas. Lalu semalam kau berada di mana, dokter? Uh, semalam aku pergi menonton film. Oh ya, apakah Fatsala akrab dengan anggota timnya? Tidak. Tidak juga. Dia sedang berkompetisi dengan Pratiba, dan kami semua punya persaingan sehat di antara kami. Dan kami semuanya profesional. Dr. Dick Vijay, aku ingin kau memberitahu kami sesuatu. Uh, ada satu hal. Aku tidak tahu dengan jelas apakah ini berhubungan langsung dengan masalah ini atau tidak. Beberapa minggu lalu aku mendapat kunjungan. Dia adalah seorang pemilik lab kimia rahasia. Dia ingin tahu informasi yang sedang aku teliti. Bahkan dia mau bayar untuk itu. Tapi aku tetap menolak informasiku. Sayang sekali Dr. Vijay. Aku pasti akan mendapatkan apa yang aku inginkan untuk menjadi seorang jutawan. Tapi sangat disayangkan Tuhan, kita malang. Malang sekali. Semoga menyenangkan. Dan aku tidak memperhatikan ancaman saat itu. Tapi bisa saja pencuri itu sedang masuk ke tempat kejadian dan mungkin Fatsala berhadapan dengannya. Itu mungkin saja. Tapi seorang pencuri tidak akan mengetahui fungsi ruang gas. Kalau begitu baiklah, lakukan satu hal. Beritahu padaku siapa nama orang itu. Hmm. Namanya Rajat Kimka. Dia pemilik Cosmos Lab. Baiklah, kau interogasi Rajat Kimka. Rajbir? Ya. Yeah? Tolong minta Swati untuk memberikan entry log laboratorium ini ya, oke? Okay? Aku mau telepon Rafev. Patricia, aku sedang di rumah Pat Salah. Jika sedang tertidur, aku akan menelponmu ya. Ini bukan waktunya mencari kunci. Kenapa kau menemui Dokter Dick Vijay? Apa aku mengakui bahwa kalau aku itu tertarik pada penelitian mereka? Tapi, tapi kenapa kau melibatkan aku dengan pembunuhan ini? Aku tidak pernah yang namanya punya hubungan khusus pada Fatsala. Lalu kenapa kau mengancamnya? Apa? Apa kau punya bukti? Laboratorium Penelitian Kimia Nasional juga merupakan pabrik pestisida, bahkan Perusahaanku juga memproduksi pestisida dan tidak peduli siapa yang memiliki pabriknya yang aku pedulikan hanyalah pesaing bisnisku juga memproduksinya jadi aku tidak melakukan hal yang salah Kau harusnya tahu bahwa CBI harus tahu soal kesepakatan bisnis legal Orang itu sepertinya tidak jujur aku ingin semua detail tentang dirinya Baiklah, tidak ada sinyal di ruangan ini. Halo, halo Jamal, K kau bisa mendengarku? Astaga, ada apa? Kau pegang saja dan buang ponsel ini. Benda itu perlu diperbaiki. Katakan ada apa. Trisa memintaku mencari tahu soal Rajat Kimka. Aku berusaha menghubungi informanku Jamal, tapi aku tidak bisa menghubungi dia. Karena ponsel ini, ponsel ini sangat jelek. Ponsel ini sudah terkena virus. Tidak ada gunanya. Lebih baik buang saja. Aku akan meminta ponsel yang lebih bagus. Buang saja itu. Apa yang kau lihat? Apa kau lapar? Aku lapar sekali. Aku mau makan pizza. Kau mau ikut? Ya Trisa. Suati mendapatkan rekaman laboratorium dari semalam. Ada pendaftaran yang masuk saat pembunuhan Fasala terjadi di waktu itu. Kartu siapa itu? Pratiba. Rasbir pergi untuk mencari tahu tentang dia. Oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. Siapa itu? Siapa di sana? Siapa? Siapa? Siapa itu? Katakan, siapa di sana? Siapa itu? Kemarilah, siapa? Siapa itu? Aku punya pisau. Jangan menakutiku. Siapa itu? Siapa di sana? Siapa kau? Siapa? Temui aku. Siapa itu? Siapa di sana? Ah! dokter Pratiba Apa kau udah di dalam? Pratiba? Ya ampun Karena kematian peratiba, kasus ini menjadi semakin membingungkan. Hidup Jigar juga semakin terancam. Pembunuhnya sepertinya ingin menyingkirkan semua saksi. Dia pasti akan menyerang. Aku rasa Bikram dan aku harus mundur. Untuk keamanan tambahan. Hm, kau benar. Kalau aku tahu, aku beli untuk semuanya. Ini, ambillah. Kau boleh memakannya. Ayo. Oh iya, di mana Jigar? Dia sedang melukis di kamarnya. Dia baik-baik saja selama dia teralihkan. Dia takut saat dia teringat apa yang terjadi. Ini adalah gejala stres pasca trauma. Aku akan ke kamar memeriksanya. Jigar. Jigar sudah, hentikan, hentikan. Sudah. Sudah hentikan Jigar. Apa yang dia katakan? Aku tahu kalau kau marah. Kemarahan tidak baik untukmu. Apa yang dia katakan? Aku benar-benar mencintai ayahku sama seperti kau mencintai ibumu. Tapi suatu hari, seorang pria jahat datang dan membawanya pergi jauh dariku. Seperti ibumu dia pergi jauh darimu. Aku merasa sangat takut. Sama seperti kau sekarang, apa yang kau lakukan saat kau takut? Pertama, aku berusaha untuk mengingat kembali kenangan baik yang aku habiskan dengan ayahku. Kau pasti rindu pada ibumu, kan? Ada orang di jendela. Apa itu? Ada orang di jendela. Ya, Bikram. ada apa? Tidak, Nyonya. Aku tidak membunuh siapapun. Aku hanya keluar rumah untuk berjalan-jalan karena Fatsala tinggal di sini. Aku kira aku mau mampir. Aku hanya ingin memeriksa apa semuanya baik-baik saja. Dokter Siasi, jam berapa sekarang di jamu? Jam 2.30. Sudah jam 2.30 pagi. Jadi aku minta, berhentilah untuk menguji kesabaranku. Lebih baik kau beritahu kami yang sebenarnya. Kau beritahu kami atau perlu kami paksa? Aku pergi ke sana untuk mencuri data penelitian Patsala. Aku membutuhkannya untuk penelitianku. Aku kira karena dia sudah mati, tidak akan ada orang yang pergi ke sana. Jadi aku pikir aku akan mengambilnya. Aku akan mengambil semua data-datanya. Itu saja? Iya. Bikram. Cepat kau telepon polisi lokal dan minta mereka untuk menahannya, supaya dia kapok. Tidak, Nyonya. Nyonya, aku tidak melakukan apa-apa. Nyonya, tolong. Aku Indra Jaisin. Aku neneknya Jigar. Dia merasa ketakutan. Tapi kurasa dia membaik hari ini. Hari ini? Pertama kalinya aku bertemu cucuku. Setelah kematian menantuku. Sampai kemarin aku tidak tahu kalau aku memiliki cucu, ini salahku karena putraku menikah tanpa restu dariku. Aku memutuskan hubunganku dengannya. Aku kehilangan putra sekaligus menantuku. Pada siapa aku harus meminta maaf? dia sudah bangun. Kemarilah, ini nenekmu. Dia ibu dari ayahmu. Kemarilah, aku nenekmu. Dia masih takut, aku akan melihatnya. Ah, tolong jangan temui dia dulu sekarang. Dia masih butuh waktu untuk menerimamu. Ya Trisa. Ragav, apa ada kemajuan? Aku punya kabar baik. Jika mau bicara denganku. Dia bilang ada monster yang membunuh ibunya. Aku yakin Jigar akan membantu kita untuk menemukan pembunuh ibunya. Monster? Apa aku yakin dengan itu? Ya, 100% yakin. Dia melihat pembunuhnya. Anak-anak biasanya membuat kisah untuk mengeluarkan trauma. Aku yakin monster yang dikatakan Jigar memberi kita petunjuk mengenai pembunuhnya. Itu bagus sekali, Ragaf. Kabar aku terusnya. Agen Ragaf. Butuh berapa lama untuk belajar bahasa tubuh? Itu sangat mudah. Kau akan segera menguasainya. Ya, nanti aku akan bicara padamu. Aku sudah mempelajari banyak dari sumberku bahwa tidak ada hubungan dalam pembunuhan Kimka. Bahkan aku mendapat berita yang sama dari temannya Sasi. Saat pembunuhan Fasala, dia sedang menonton film. Apa kau yakin? Iya. Ya, Ragaf. Ada apa? Bisa pikir aku tahu bagaimana rupa pembunuhnya? Benarkah? Ayo pergi. <tuh> Pembunuhnya pasti memakai salah satu dari pakaian ini. Wajahnya tersembunyi di balik masker gas. Jigar menganggapnya sebagai monster. Tapi bagaimana ini bisa membantu kita menemukan pembunuhnya? Tidak apa-apa di satu sudut. Benar. Ada nama pada setiap pakaian. Dr. Dick Vijay. Ayo, tanyakan dia. Lihat ini. Aku ingin mengaku bahwa aku membunuh Fatsala dan Pratiba. Aku mengkopi penelitian mereka di jurnalku. Mereka berdua mengancam akan melaporkan aku ke polisi. Ini adalah pesan bunuh diri. Dia menyuntikan racun pada tubuhnya sendiri. Ini bukan bunuh diri. Ini adalah pembunuhan berencana. Bagaimana kau tahu? Ada banyak petunjuk di ruangan ini, tapi biar ku beritahu yang paling jelas, posisinya. Mayat dik Vijay ini mengindikasikan bahwa dia mati dalam beberapa detik setelah dia disuntik, tapi suntikannya masih di tangannya. Pelunggar jarum suntiknya terlepas. Kalau dia mati setelah dia menyuntik dirinya sendiri, lalu bagaimana caranya dia bisa menarik sumbatnya? Kenapa dia melakukan itu? Hm? Dengan membunuh dik Vijay. Aku rasa pembunuhnya mencoba mengalihkan kita. Jangan khawatir, aku tahu siapa pembunuhnya. Dia bukan monster. Itu hanya masker. Monster itu hanya orang biasa yang memakai masker ini. Tapi sekarang dia harus mengatasi ketakutannya. Aku akan membawa Jigar ke Simla besok. Terima kasih aku ucapkan padamu. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Dokter di Vijay tidak membunuh menantumu. Bahkan dia juga menjadi korban pembunuhan. Itu berarti nyawa Jigar masih terancam? Iya. Dan kami yakin sekali kalau pembunuh itu berusaha untuk membunuh Jigar. Kami ingin kau membantu kami agar kami bisa menangkap basa pelaku itu. Ini sangat berbahaya. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Jigar? Dia akan baik-baik saja. Karena CBI pasti akan bersamanya dan menjaganya. Sebelum dia bisa membunuhnya, kami akan menangkapnya. Percayalah pada kami. Simpanlah senjata ini untukmu. Aku harap kau tidak perlu sampai harus menggunakannya. Jika Kau mau menyelamatkan Jikar, kau harus menemukan pembunuhnya. Aku minta kau menjauhlah, menjauhlah dari cucuku. Dia tidak melihat apapun, kecuali masker. Aku menembaknya. Karena dia ingin membunuh Jigar. Apa-apaan ini? Maaf Indu. Senjata itu diisi peluru palsu aku sudah tahu kau dalangnya. Aku juga tahu bahwa kau adalah dalang di balik semua pembunuhan ini. Itu sebabnya aku meminta Swati memeriksa rekaman semua anggota tim. Hanya ada rekaman panggilan satu anggota yang ada namamu. Jangan khawatir, karena kami juga sudah menahan Manmohan. Bikram, Aku ragu saat kau bilang bahwa kau tidak tahu apapun soal cucumu. Sebenarnya aku juga tidak tahu kalau aku punya cucu. Aku mendapat surat bahwa kau menulis surat untuk Fatsala setelah kematian putramu. Kau menuntut hak asuh untuk Jigar. Jigar takut saat melihatmu untuk pertama kalinya. Dan melihat itu aku yakin kalau dia mengenalmu. Dia bilang bahwa ibunya dibunuh oleh monster. Dia juga bilang padaku bahwa kau pernah datang ke sini sebelumnya. Dan dia bilang kau bertengkar hebat dengan Fatsala. Dan kau juga seorang monster. Itu sebabnya aku minta Trisa soal masker gas itu di depanmu. Aku ingin melihat kau bereaksi atau tidak. Dia bilang padaku kalau ibunya dibunuh oleh monster. Dan aku yakin monster yang jika katakan akan menunjukkan bukti pada kita, tapi ternyata kau tidak bereaksi. Dan di Vijay terbunuh, hanya kau yang bisa diperingatkan oleh pembunuhnya, dan kau melakukan. Katakan, "Apakah itu benar atau tidak?" Aku hanya ingin cucuku. Fat-salah sudah membawa pergi putraku. Dia juga menjauhkanku dari cucuku. Aku sudah menjelaskan padanya. Aku ingin memintanya, dan juga aku sudah mengancamnya. Tapi dia tidak menginginkan aku menjadi bagian dari hidupnya, dan karena itulah aku membunuhnya. Aku bertemu manmohan. Dia membutuhkan uang dan aku ingin cucuku. Kau membunuh begitu banyak orang hanya karena uang? Aku hanya ingin membunuh Fatsala. Tapi... Aku tidak tahu kalau dia juga ada di sana. Aku tidak tahu berapa banyak yang dia lihat. Dan siapa saja yang dia lihat. Tapi aku tidak mau untuk mengambil resiko. Aku berusaha untuk mendapatkannya. Tapi karena agen Ragaf. jadi tidak punya kesempatan. Bahkan pratiba merasa bahwa aku mencuri kartu identitasnya. Halo, Man Mohan. Akses masuk labku ada padamu kan? Seingatku, aku sudah memberikannya padamu untuk mengupdate nya. Tapi kau belum mengembalikannya. Aku sudah mengembalikannya padamu. Tolong periksa dulu pratiba. Ah, ah! Itu sebabnya. Aku. Aku harus membunuhnya. Karena kalau dia memberitahu orang lain, kalau kartu masuk lab miliknya ada padaku, aku pasti akan dicurigai. Aku ingin menyalahkan Dik Vijay. Setelah aku membunuhnya, tapi aku tidak mau membunuh semua orang. Kau ingin membunuh anak Tuli? Berusia tujuh tahun untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak ada manusia yang lebih rendah daripada itu. kalian berdua adalah monster. Tapi dia tidak takut pada kalian. Bawa mereka. Hebat, Ragaf. Tidak, bos. Kita yang hebat.